Konnichiwa minasang. Selamat siang, salam dari Jepang. Oh iya, kali ini aku mau ngasih tahu cara merekam layar di iPhone ya. Bagaimana caranya? Lihat di video ini aja ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu loh subscribe kamu. Atau ada yang punya YouTube, channel YouTube yang ingin aku subscribe, boleh komen di bawah ya. Terima kasih. Tonton video aku. Pertama itu pilih pengaturan atau setting, kemudian kita pilih itu pusat kontrol, kemudian sesuaikan kontrol dan digeser ke bawah, kita pilih perekaman layar nih, diklik dan dia akan pindah ke atas di situ, kemudian ke layar utama. Kita geser ke atas layarnya, kita klik yang itu. Oke. Kalau ada warna merah yang di atas itu sudah berarti sudah merekam tuh. Dan ini lagi merekam. Silahkan merekam apa aja mau dilihat di layar HP kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ayo kak, beli yang banyak. Yang mana? Hah? Kan sama kemana pakai? Sama kayak ini kan? Ya, jadi kita dapat kayak begitu. Sama sih kayaknya, ada setumbangan gitu ya. Untuk menghentikannya, pilih layar utama, terus klik yang warna merah di atas, yang ini diklik, kemudian hentikan. Nah, bagaimana? Gampang bukan? Dan semoga video aku ini bermanfaat ya. Bye bye.